Sementara pelaku usaha turta warga di Sabudereun Cibeuning Kaler, ngarahu baluka revitalisasi pasar Cihaur Geulis Kota Bandung mangkrak. Pangnak itu kayaan pasar Cihaur Geulis jadi paburan tak turte matak tumanina. Warga turta padagang oge miharep pamarentah Kota Bandung sagancangna ngarevitalisasi pasar Cihaur Geulis. Forum Masyarakat Cibeuning Kaler Kota Bandung ngadegdeg ke kantor perusahaan daerah pasar bermartabat di leuweuk Jalan Jurang, Kota Bandung. Eta warga natanyakeun proyek revitalisasi pasar Cihaur Geulis anu tepi ka kiwari tacan ngajanggelek atau mangkrak. Warga ngerong eta proyek revitalisasi anu mangkrak teh ngabalukarkeun kaayaan pasar Cihaur Geulis jadi paburantak. Liantik itu kayaan lingkungan turta patali marga di pasar Cihaur Geulis oge, remen ngagejet kegiatan warga Cibeuning Kaler. Kan bahwa PD pasar sendiri ini pembangunannya, fungsi sosialnya udah terlalu diabaikan. Makanya saya ngebentuk forum komunikasi Cibeuning Kaler dan warga dan SMS setempat ini mempertanyakan gimana ini PD pasar. Terus bikin apa gedung itu belum ada izin. Bongkar muat di pinggir jalan. Sebetulnya makan tidak boleh seperti itu. Terus ada pemotongan apa? Pemotongan hewan di. Ini keluhan-keluhan dari warga sendiri ini. Gimana ini mempertanyakan pasar? Becus enggak ini? Urus pasar sendiri. Nah gitu. Kalau menurut saya hanya minta dari PD pasar sendiri itu gimana gitu. Itu untuk lokasi pasarnya pasar mana sih kan? Apa? Pasar hewan. Pasar Cihaur Geulis, pasar suci. Lianti warga, pedagang di pasar Cihaur Geulis oge ngarahuh balukar prak-prakan revitalisasi pasar anu kateg. Pangnak itu, kegiatan anu daragang jadi henteu tumanina. Kalau yang ini, dari Mei tahun lalu, kalau yang ini sementara berarti Pak? Ya, penampungan. Mei. Emang sebelumnya mau dibikin proyek pasar baru? Iya, mau direnovasi katanya, di ya revitalisasi pasar gitu. Tapi janjinya selesai kapan? Nggak enak ngomong saya, ya, maaf. Janjinya dulu 8 bulan dari Mei kita naik itu janjinya 8 bulan. Sejeroning itu pihak perusahaan daerah pasar bermartabat Kota Bandung mondah diwawancara ngeunaan eta proyek revitalisasi pasar Cihaur Geulis anu mangkrak. Warga turta padagang oge miharep pamarentah Kota Bandung sagancangna ngarevitalisasi pasar Cihaur Geulis. Kukituna moal matak ngarugikeun warga jeung padagang di sabudeureunana. Yuana Kurniawan, Bandung TV.